Welcome back to Keiko Channel. Balik lagi dengan gue Kini. Dan seperti biasa kita lanjutin permainan Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Dan kalian pasti bingung, kok gak ada pembuka tadi? Karena gue juga sebenarnya gue tadi tuh maunya tuh gak mau bikin kalian kayak nonton yang monoton gitu loh guys. Jadi gue tuh maunya kayak misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu, gue baru rekam gitu, kasih kalian nonton. Kasian juga kan kaliannya nonton panjang banget gitu. Dan kebetulan tadi itu si Lin sedih ya, karena temennya tuh balikin semua buku-bukunya dan dia mulai baca lagi buku-buku lamanya itu, dan itu buat dia kayak aduh gimana sih gitu loh. Kasian juga ya. Dan kita itu kemarin udah benerin jalanan, mungkin besok itu udah bisa kita pakai ya, udah bisa kita ke atas. Dan di sini gue ada tanam lagi tanaman baru guys, potato sih, apa kentang gitu kan, kentang bisa sampai di ini guys. Jadi gue bikinnya kayak bisa sampai inilah apa namanya, bisa sampai summer. Tapi bentar lagi ini udah mau summer, dan sebentar lagi itu ada yang namanya festival pets ya kalau nggak salah, katanya 3 hari lagi, berarti ini hari kedua. Dan besok bakal dimulai pets festivalnya. Gue nggak tahu pets festivalnya bakal seperti apa. Karena kan ini beda dan jauh banget dari harvest kita yang dulu itu guys. tunggu ya. Gue mau ke salon bentar. Gue ada ide, gue mau ke salon. Ke salon terus gue keluarin dulu ntar beberapa rumputan kita ini. Gue ambil dulu, ini udah bisa diambil. Oke, gue ntar gue masukin dulu guys. Oke, let's go. Gue ke salon mau lihat kalau misalnya kita pakai rerumputan itu kan kalau nggak salah bisa bikin kopi ya. Kalau nggak salah sih ya. gue upgrade. Kenapa nggak bisa ya? Oh, duitnya nggak cukup. Ya wis, kurang sedikit padahal. Iya sudahlah, nggak bisa ya kan. Halo juga, gua mau bikin topi. Nah ini dia guys, yaelah gua cuma bisa bikin itu. Oke, gua akan bikin ini biar kayak anak-anak petani banget gitu. Oh oke, okay. Jadi besok gue baru bisa punya topinya guys. Yeay, kita akan punya topi the next day, besok. Dan gue baru aja bisa, kayaknya yang di sini gue itu udah rapi, udah aman, dan yang ini gue harus cek lagi nih karena udah banyak tanaman yang tumbuh berkeliaran tidak pada tempatnya. Okay.
Oke, ini gue ambil, kita cetok ayamnya guys. Penuh ya. Ntar kalau penuh kita taruh dulu barangnya guys di tempat yang terdekat. Batu nih gue bisa lah kayaknya ya. Nanti gue jual deh batunya buat apa lagi ya kan. Ini ada bunga. Nah ini karena masih banyak rumput liar, gue bersihin dulu guys. Okay, nice. Mantap. Mantap nih. Tar. Okay. Gua cek. Kita mulai buat keluarin dulu, bersihin dulu ini guys. Apa ini? Mulai lagi. Gua akan coba rapihin dulu ya. Di sini batu ya lumayan banyak. Banyak yang nggak jelas sih sebenarnya. bentar. Nah ini dia. Jadi besok kita bisa pergi appraisal. Tapi besok kan ada event ya. Kayaknya lusa baru bisa guys. Sepertinya begitu. Okay. Sepertinya udah bersih ya. Okay lah, kalau begitu kita kembali ke ruangan. Tak sebelum kembali ke ruangan, gua akan ambil dulu nih. Okay. Karena masih banyak banget yang akan dibikin. Okay, let's just get a rest guys. Lucu banget dia. Sleep, let's go. Festival is coming I think. 28 musim semi. Asik. Okay, auto save complete. Mantap, on Saturday. Nanti kita bawa anjing kita keluar ya, buat dia jalan-jalan. Yes, akhirnya selesai juga blokadenya. Dan gue udah mulai bisa bekerja di ladang yang baru ini guys. Okay, the pioneer's work is never done. Oh, yeah.
Oh, habis. Oh, ternyata bisa habis juga ya. Gue pikir nggak bisa habis, guys. Ternyata bisa habis juga. Gitu. Kalau gitu gue bisa kasih sprinkles dong. Gue males nyirem-nyiremnya. Jadi gue bisa simpen ini, apa namanya, alat siremnya. Jadi gue nggak perlu habisin uang untuk upgrade alat siremnya. Lumayan sih. Wait a sec. Oke. Gue kesini dulu. Kita setor dulu, guys. Oke. Save dulu beberapa yang harus kita saving ya. Lihat tuh, si lipsnya banyak banget ya, 20-an guys. Ini gara-gara gue penuhan tadi. Jadi kayak begini, kicks sama rice. Oke, ini bisa kita jual, lumayan 3000-an, nice, langsung berlipat. Ntar gua ambil dulu ini, kita cedok airnya, ambil lagi. Dok, kita ambil cedok, ambil cedok, ambil main, jual-jualin dulu guys. Penting ini udah bersih, jadi nanti gue akan coba sprinkles. Sebenernya gue agak penasaran sama sesuatu, tapi nanti aja deh. Oke, dan gue tersayang-sayang dulu ayam-ayam. Kita masukin telur ya di sini. Kita gak bisa pakai telur yang kedua karena beda bintang guys, walaupun sama barang, sama kayak si lumber, apa namanya, yang solid sama yang biasa gitu. Jelly, wih, naik bintangnya, mantap. Oke. Masih bisa disimpan. Lumayan nih. Bentar, kita cedok lagi nih, kuras airnya. Okay, let me pick up. Udah gak cukup. Bentar, I have an idea for that one. Bentar. Sambil jalan, gua mau lihat di atas sana ada apa. Wah, ada kuda guys. Ini apa guys? Lumber, solid lumber. Oh, supply lumber. Kayaknya pohon yang ada di situ. Ini apa? Oh shit, apa ini guys? Oh my god. Luar biasa. Ntar gua cek dulu. Oh, ini buat yang kubangan air.
Oke. Terus ini apa? Silo, brick sama silver ingot. Kayaknya gue bisa benerin ini dulu. Eh, ada kupu-kupu. Bentar-bentar, kamera gue mana? Kamera. Kamera rolling action. Kayaknya ini gue bisa taruh di sekitar sini mungkin ya, dekat si kuda. Bentar kuda. Ah, taruh di sini. Bentar. Nggak bisa. Oke, gua ambil kamera dulu bentar. Kita foto sih. Kupu-kupunya. Safe lah. Oke. Di sini banyak banget. Wis, bentar guys. Shit. Ada soft grass. Udah makin gila aja. gila. Wah, gawat nih. Gua kayaknya perlu increase gua punya apa namanya? Gua punya kapak ya, guys. Wah, yang bawahnya pun gila guys, sampai yang bawah pun susah mukulin. Astaga. Astaga guys. SAP. Oh my god. Ini apa? Ini apa? Silky. Ini apa guys? Kenapa banyak banget yang di sini ya? Ini apa tempat terakhir yang harus aku wow, luas banget ya. Luas banget asli. Oh, ada ilama. Ilama, right? Alpaka. Wow, masih ada lagi guys di sini guys. Coba kita lihat. Oh my gosh, silver eagle sama super. Oh shit, itu kesana. Oh my god, apakah itu stage terakhirnya guys? Gua juga nggak tahu. Wah, it's crazy. Gila sih ini. Wah, gua bayanginnya aja. Astagfirullahaladzim. Sulit sekali. Oh my god. Ini kita bawa
Ntar gue mau bawa dia jalan anjir. Okay, dan nih, hey, bentar. Ah, ayo, let's go. We are messing around the town. Ooh, good to have you with us. Oh yeah, pet nearby. Duh. Gue bisa rental pet. Oh my god. Tah. Tapi gue ada Google kok. Kayaknya nggak perlu direntai nggak sih? Apa dia perlu yang gede ya? Oh, Blair. Dia nervous kenapa? Party time. Hoho. Seru banget sih, Lin. Inilah kesempatan kita bisa ngobrol sama orang-orang kota, guys. Enter. Iya dong, si Lulabi dong. Kan dia pet gue. Apa nih? Sure. Press the button on display. Oh, oke. Okay. Let's go. Apa nih? Button apa nih? Ayo, let's go. X. Ayo. Wih. Hop. Ayo, kabur. Cepat. Ah, ayo. Ayo. X, ayo. Let's go. Ah. Ayo, apa lagi nih? Ya, kedua guys. Wow, we got the trophy too. Oh, it's so cute. Si bocil ini menang. Nyebelin. Nangis. Okay. Kita ranking 2-nya, guys. It's not bad enough ya. Lumayan dapat 3000. Dan jadi duit kita udah berapa tuh? Dia seneng, pinter. Dah. Iya, balik ke rumah. Bagus. Dan mana-mana. Ini trofi gue taruh di rumah kali ya, kan cocok. Oh, gue harus clear away. Shit. Let me put this one. Nah, mantap.
Gue gak bisa. Oke, lagi klimat. Oh, gue tadi kenapa gak kasih silins sih? Astaga. Harusnya gue kasih silins tadi itu loh, apa namanya. Bunganya. Apa gue? Kebawain, apa namanya? Kebawa-bawa harvest back to nature kan. Mereka gak bisa kita kasih-kasihin barang gitu. Ribu guys, lumayan gak sih? di sini gue potong-potong dulu guys. Besok kayak gue mau mulai membersihkan. Tapi gue mau upgrade dulu kapak ya. Dan kita butuh banyak banget duit ya buat upgrade. Setiap buka satu stage itu perlu banyak banget ya sih. Prepare yourself. Dia masih banyak banget ternyata. Bukan cuman ini doang gitu loh. Jadi lo harus prepare. Berarti ini benar-benar money management-nya tuh dipakai banget ya sih. Jadi kalian harus bisa manajemen uang kalian dan diputar-putar sebaik mungkin. Kalau enggak, bangkrut guys. Kismin nanti karakternya. Oke. Oke, ini batu-batu juga harus pecahin. Oke. Sip. Wah, dia udah mulai tired. Agak ngeri. Agak mengerikan. Ada kuda itu loh. Kudanya udah gede kayak gitu. Lumayan sih kalau aku bilang. Kalau gak salah aku lihat ada, nah ini nih, segerombolan batu-batu ini. Lumayan banget. Kan kalau kita perlu batu kan. Ah, mantap. Yang penting kita kumpulin batunya di sini yang paling penting. Kayak agak sulit. Oh, apa itu? Bukan batu. Bentar. Gua ambil ini. Kita simpan balik ke sini. Oke. Oh. Batu biasa. Gak bisa. Hmm.
perlu. Okay. Tuh hantu yang kabur udah. Iyalah, ntar gua liat dulu. Kita perlu bikin ini nih. 10. Bisa full back ya. Kita taruh dulu di sini, ambil yang bisa di harvest dulu. Okay. Kita ambil okay. Oh, udah jam 1:39 gini, kita langsung balik aja ke farm. Kayaknya waktunya gak cukup deh ini. Cukup gak sih, lumayan jauh perjalanannya. Ini rumahnya bisa dipindahin gak sih? Kayaknya nggak bisa, jauh banget. 4.000-an lumayan. Auto saving again. Okay, guys, jadi untuk part kali ini gue rasa gue cukupkan sampai di sini dulu. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video game semacam ini, wait, maksudnya? Dan segini dulu aja guys untuk part kali ini. So kalau misalnya kalian suka dengan video game semacam ini, jangan lupa untuk subscribe, comment, share, dan juga like video game ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian kalau misalnya ada game Harvest Moon, Story of Seasons, Pioneers of Olive Town yang punya cerita dan juga plot yang mirip banget sama rutinitas manusia seperti kita yang sehari-hari seperti ini guys. Dan ya, segini dulu aja sebuah game. I'll see you on the next video. Bye-bye, gamers.